seperti biasa, kami mengajak Anda untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Alarm Motor Cirebon. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin coba mengetes keyless entry pas start system yang terpasang di Daihatsu Grand Max. Nanti kita tes nih, kontak kita sudah ganti. Nanti remote-nya dapat dua piece. Dan ini kalau LED berkedip, ini artinya PKE on atau otomatis lock unlock. Nah, sekarang kita tes seperti biasa digit sekali ini untuk AC-nya nih. Kita pencet satu kali lagi, dia akan on. Kemudian untuk starternya, kita injak pedal remnya. Pencet satu kali. Ini pada saat kita berkendara, menyetir, ini kepencet-pencet aman. Untuk matikan kembali, kita injak rem lagi. Injak rem satu kali, tekan satu kali. Nah, sekarang kita tes PKE otomatis lock unlocknya. Jadi kita menjauh 3 meter, dia akan lock. 1 meter kita mendekat, dia akan unlock. Kita tes. Nah, ini berkedip, artinya on PKE-nya. Dan PKI ini kita bisa nonaktifkan supaya bisa setting manual. Lock unlocknya via remote. Sekarang kita coba tes menjauh. Sen berkedip satu kali, toa bunyi satu kali. Kemudian pada saat kita lock, mobil ini kita bisa hidupkan via remote. Jaraknya kurang lebih 100 meteran ya. Pencet dan tahan sampai LED ini menyala. Nah, kalau sudah menyala, lepaskan. Dia ada jeda kurang lebih 3-5 detikan. Mobil hidup. Kemudian pada saat kita masuk ke dalam atau mendekat, dia akan otomatis unlock. Nah, unlock. Kalau kondisi sudah unlock, kita sudah masuk ke mode jalan. Artinya 10 menit lebih pun mobil tidak mati di sini. Nah, ini. Untuk matikannya seperti biasa, kita injak rem. Injak rem, injak satu kali. Nah, untuk menonaktifkan PKE-nya, pencet dan tahan gembok tutup sampai LED ini dia berhenti menyalanya. Kita tes pencet dan tahan. LED sudah nggak berkedip, artinya nonaktif. Kita coba satu kali lagi, pencet dan tahan selama 6 detik, berhasil. Ini kalau sudah PKE off, kita harus setting manual lock unlock pintunya melalui via remote. Ini pencet, harus pencet manual. Ini keyless PKE-nya nonaktif. Kita sekarang coba menjauh nih, tidak ada reaksi lock unlocknya. Mendekat pun sama, tidak ada reaksi locknya atau unlocknya. Ini saya ditemani dengan Om Dion. Tim keles. Nah, itulah kawan-kawan semua, review singkat dari keyless entry pas start system yang terpasang di Daihatsu Grand Max. Tempat Bapak Haji Subang. Tempat Bapak Haji Subang. Masuk YouTube, Pak. Nah, sampai jumpa lagi dengan video-video lainnya hanya di channel YouTube Alarm Motor Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukses selalu.